Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Kenapa perlu tolak calon bebas wakil parti Tun M? PRK Slim penanda aras PRU15. Tolak calon Tun M bermaksud tolak wadah perjuangan DAP. Tolak proksi Tun M sama dengan tolak DAP. Tolak proksi perjuang bermakna tolak DAP kerana selepas Penang, Perak bakal tanah jajahan DAP kedua. Lihat prestasi DAP dalam PRU14 dan lain-lain. Renungkan sejenak keputusan PRU ini bagi Parlimen dan DUN yang jelas menunjukkan prestasi cemerlang DAP dengan memenangi semua kerusi yang ditandingi Parlimen 7/7, DUN 18/18 dengan mendapat grade cemerlang A++, manakala Parti Melayu sama ada rakan sependosaan atau tidak hanya mampu capai grade C ke bawah, termasuk yang gagal dan ada yang kelaut. Lantas menunjukkan betapa dominannya DAP di negeri Perak ini. Kenyataan kami bahawa Perak bakal tanah jajahan kedua DAP selepas Penang adalah berpandu kepada bar chart prestasi Perak dan Penang dari PRU2 hingga PRU14 ini. Sebenarnya prestasi DAP DUN Perak adalah lebih baik dan lebih konsisten dari DAP DUN Penang. Pada PRU14 dan sebelumnya pun, Penang dan Perak merupakan penyumbang kerusi terbanyak dibandingkan negeri-negeri lain seperti berikut: Penang 19, Perak 18, Johor 14, Selangor 14, Negeri Sembilan 11, Melaka 8, Pahang 7, Sabah 6, Kedah 2. Mesej DAP jelas bahawa pada PRK Slim kali ini untuk menunjukkan dominannya, maka DAP akan memastikan calon proksinya pilihan Tun M akan mendapat undi yang setimpal untuk memberi isyarat DAP masih diterima orang Melayu serta Tun M itu sendiri masih relevan dan boleh ditunggangi. Namun hakikatnya pasti orang-orang Melayu Slim akan menolak Tun M sekaligus DAP serta memberi isyarat bahawa Tun M sudah tidak lagi relevan dan tiada keperluan untuk satu lagi parti Melayu. Oleh yang demikian, berapa agaknya undi yang dikira setimpal dan boleh diterima puak DAP dan Tun M untuk menghalalkan matlamat mereka? Pada hemat kami, DAP dan Tun M hanya menyasarkan memperoleh sekitar 3,000 hingga 4,000 undi bagi menunjukkan mereka masih relevan dan masih diterima masyarakat Melayu. Bagaimana kami sampai ke angka 3,000 hingga 4,000 tersebut boleh dilihat selepas ini, dan andaian ini dibuat berdasarkan keputusan PRU14 yang lepas serta semua diandaikan sama untuk tujuan peniraan. Berikut adalah keputusan PRU14 N58 Slim. Calon BN mendapat 8,337, calon Bersatu mendapat 6,144 dan calon PAS mendapat 4,103 dengan jumlah keseluruhan undi diterima adalah 18,574. Demografi pengundi pula ialah Melayu sebanyak 74.61%, Cina seramai 10.42%, India 13.19%. Pengundi berdaftar 23,377, jumlah keluar undi 19,060, peratusan keluar mengundi pada ketika itu 81.5%, undi rosak 486, jumlah undi diterima 18,574 dengan majoriti undi sebanyak 2,183. Untuk tujuan pengiraan, kami menggunakan asas kiraan PRU, keputusan PRU14. Kiraan undi serta majoriti yang proksi Tun M ditolak, China diandaikan semua undi PH iaitu pada kadar 10.40%, darab dengan jumlah undi 18,534 bersama dengan 1,935. PBBM 6,144 diandaikan tolak dengan 1,935. Mengundi Cina semasa bersama PH dulu meninggalkan baki sebanyak 4,209. 4,209 ini kita boleh bahagikan dua, iaitu masing-masing 2,105 untuk KEM Tun M dan KEM TSMY. So Tun M dianggap masih relevan kalau dia boleh mendapat 1,935 undi Cina tadi dicampurkan dengan sebahagian dari Bersatu sebanyak 2,105 bersama dengan 4,040 atau lebih kurang 4,000 undi. Jika kurang dari 4,000 undi ini, maka Tun dan Pejuang
dianggapkan tidak relevan dan ditolak rakyat. Tetapi mesti Tuan M guna tanda aras separuh dari 6,144 atau dibundarkan kepada 3,000 untuk menghalalkan cara. Manakala bersatu dikirakan relevan jika ia boleh ambil sekurang-kurangnya 4,000 pengundi Melayu dari bersatu. Maka pengundi Melayu mesti memastikan calon Muafakat Nasional menang dengan majoriti besar seperti berikut. Dari UMNO 8,327, dari PAS 4,103, dari Bersatu 4,000 dengan jumlah Muafakat Nasional 16,430. Ramalan kami Muafakat Nasional 16,430, bebas proksi Tun M mendapat 2,000, bebas kedua 144. Kita andaikan jumlah sama iaitu 18,574 untuk tujuan pengiraan saja. Undi majoriti MN 16,430 tolak Tun M 2,000, majoriti ialah 14,430 atau semestinya melebihi 14,000. Andaian kiraan dibuat berdasarkan peratus sama PRU 14 yang lalu iaitu 81.5%, maka majoriti adalah 75%, iaitu 14,000. Tun M relevan adalah 16%, iaitu 3,000. Contoh jika 70% keluar mengundi dengan 2% undi rosak, maka undi diterima 68%. Maka majoriti adalah 75%, iaitu 12,000. Tun M relevan adalah 16%, iaitu 2,500. Rumusannya ramalan kami, undi majoriti adalah 75% dari jumlah undi diterima menandakan rakyat sangat berpuas hati dengan kerajaan Perikatan Nasional yang sangat prihatin rakyat. Tun M akar proksi DAP akan diberi isyarat rakyat menolak kewujudan parti pejuangnya dan dapat berbau usaha DAP melalui Tun M untuk memecah belahkan orang Melayu tidak dapat diterima dengan calon bebas proksinya mendapat kurang dari 16% dari jumlah undi bakal diterima pada PRK Slim ini. Oleh yang demikian, berdasarkan 2% keluar mengundi boleh diramalkan kejayaan Muafakat Nasional dengan majoriti antara 12,000 hingga 14,000. Manakala Tun M pula boleh pasang sasaran serendah 2,500 hingga 3,000 untuk kesinambungan parti anak-anak dedinya. Kita tunggu dan lihat. Apa-apapun, semuanya terletak di tangan Yop dan Kak Yong untuk memulakan langkah pertama untuk menolak DAP dan kuda tunggangannya, pejuang akar Tun M, dan memberi isyarat rakyat sebenarnya turut sama membakul sampahkan kerajaan PH terdahulu bukan hanya kerja wakil rakyat yang dikatakan pengkhianat. Sila subscribe dan sharekan bersama pengundi-pengundi Melayu PRK Slim. Selamat mengundi. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.